Okay gang, so kita dah masuk part tu. Enjin pun dah kena turun kan. Itulah motor dia sekarang ni yang keadaan terbuka. Dan aku nak leraikan enjin ni. So dekat sini kita nak tengok dengan jelas sekali apakah perbezaan enjin Gris 1 dan Gris 2. Di bahagian luar kita nampak sama saja, sebiji, tak ada perubahan. Kalau kita tengok keliling dia, sama saja dari segi casing. Dia punya head dan block, starter pun sama. Tetapi kalau kita dah biasa tengok enjin Gris 110 dengan Gris 2, alhamdulillah, kita dah biasa tengok Gris 1, senang kata lah, enjin Gris 1 ni bersepah dekat Malaysia ni. Dan masih lagi ramai yang pakai. Gris 2 ni ada jarang-jarang sikit, susah sikit nak jumpa. Kalau ikut pandangan aku lah, yang dekat sini aku tengok, kalau Gris 1 masih ramai lagi pakai, daripada muda sampai le yang tua sekarang pun tak pakai Gris. Motor Gris semua beli motor baru. Okay, okay, dekat sini apa yang pelik? Pelik lah kan. Okay, untuk Gris 2 punya wire coil magnet, bentuk dia macam ni. Dia ada soket dua wire. Soket dia pun datang soket untuk dua wire lah. Dan ini dua lagi. Okay, so mungkin yang ni tak silap aku untuk pickup pulsa, dan ni untuk coil lah. So yang ni sama je. Ni untuk gear, sensor gear ni ataupun switch gear lah kan. Ni sama saja. Gris 1, Gris 2 sama. Tinggal dia punya coil je lain. Coil, coil dia bulat, nanti aku tunjuk kan. Okay, dekat sini nanti aku punya pula. Dia punya coil ni aku nak kena tukar sebab kan dah ada terbakar ni. Dah terbakar ni. So sebab aku nak cabut tadi pun agak susah. Alang-alang tu aku nak buka, tukar baru je lah. Okay, sebab aku takut dalam tu pun dah problem. Sebab sekarang ni motor ni tak jalan bateri. Itu masalahnya. Dia dah cabut, bateri semua dah tak ada. Engine lah. Gris 2 ni seeloknya pakai bateri. Kalau tak pakai bateri, CDI dia boleh rosak. Yang pertama, coil pun boleh rosak. Itu kedua, lampu mudah terbakar. Itu ketiga, motor boleh jadi tak ada power. So ada empat kan. Motor tak ada power, CDI rosak, coil rosak, lampu mudah terbakar. Okay, so aku nak buka dulu lah bagian magnet tu. Bagi magnet tu nanti kan kita nak tengok apa yang bezanya kan. Yang lain semua sama. Dan gearbox, gearbox nanti aku akan tunjukkan lah. Dia punya mata gear tu macam mana, dia punya tebal tu kan. Aku ada gearbox Gris 1, nanti aku cuba keluarkan kalau aku rajin lah. Kalau tak ada tu aku malas lah. Okay, so aku nak buka dulu. Okay, jadi sekarang ni aku dah buka semua skru, aku nak keluarkan lah dari casing ni. Okay, sebelum tu cakap lah, motor ni dah pernah buka. Sebab dengan apa, lagi tu coil dia pun dah pernah tukar. Ini bukan original, nampak pun baru lagi. Okay, so aku tak tahulah brand apa yang dia pakai. Yang pasti coil ni bukan original. Kalau original, dekat area-area bawah ni dia ada sulaman benang daripada luar. Aku ada simpan kat sini, kalau aku tak buang lah.
Dia ada sulaman benang. Nak buka dulu. Okay, nampak tak? Ini yang katakan dia punya coin magnet dia macam EFI Dream. Macam lah, tapi tak boleh pakai pun EFI Dream je. Okay, nampak screw dia ni. Yang ni pun dah hancur. Yang ni screw ni pun senang kata dah pernah buka lah motor ni. Coin dia dah pernah digantikan, tapi tengok coin dia terbakar ni. Sebab dah hitam semuanya. Nanti aku cakap owner, kena tukar juga. Tak nak jadi masalah lain lah. Tak payah dua kali kerja. So costing dia sakit sikit lah. Coil crystal ni original memang mahal. Mahal tu macam mana? Tengok jugalah. Kalau aku boleh cari yang original, original yang datang sekarang. Oh, ni pasang ni pun terbalik. Ni kat bawah. Ni aku nak marah ni. Original dia, original dia macam cakap dia ada sulaman benang. Tapi kita mustahil lah nak dapat original punya. Kalau ada pun memang mahal. Aku jamin je, mesti mahal. Sebab apa mahal aku cakap? Barang kristal paling mahal sekali kalau original. Aku pernah cari CDI original dia. Kristal punya CDI original, kristu orang jarang tukar CDI. Sebab kan diorang tak guna CDI racing sangat. So susah nak jumpalah. Okay, aku beli tu hari original. Aku dapat last stock. Memang last lah. Aku betul-betul luck lah. Sebab itu hari motor orang tu dia CDI local. Orang ni sumbat. Betul boleh buat aku. Dia buat orang, lepas tu baru dia buat kat aku. Orang tu tak boleh buat kan. Aku buat lama juga lah buat wiring. Wiring ni aku sebenarnya malah nak buat, tapi aku buat juga. Tapi makan masa lah. Motor cik masalah. Aku pergi cari punca masalah dia. Aku tukar semua wiring dia, termasuk dengan kunci-kunci sekali aku tukar. Untuk istu ni lain macam sikit. Dia punya wiring dia dah macam kita pakai motor-motor baru. Wiring ni memang cerewet gila babi. Amat tercarut pula. Melaka kan. Sorry. Ini pun, ini bukan skru dia ni. Tak nampak tak? Boleh tak? Alah, jadi aku tunjuk lah. Tapi aku beritahu lah yang ni, nampak dia guna skru bunga. Patutnya kena pakai kepala saiz 10. Original saiz 10. Ini bukan dia punya ni. Dah tak betul. So ni kena tukar. Aku kena ikut balik standard dia. Sebab ini tak tahan ni. Bila-bila masa dia boleh longgar balik. Okay. Okay. So magnet dia Chris 1, Chris 2 lain, tak sama. Gerak Chris 1 dan Chris 2 tak sama. Okay, so aku nak leraikan perlahan-lahan. Kita tengok ini kost dia. Rasa aku kalau nak buat engine dia ni dah macam beli motor Chris biji pun ya. Ini makeover habis ni. Tidak silap aku nak hantar tempat blasting mu je head, dia punya head block ni. Chris head dan block dia spray tau. Dia bukan macam LC punya head, Aspire punya head. Ini tak ada color, tak. Chris lain. Chris dia ada color. Head block dia ada color silver. Tajam ni. So aku nak buka dulu part-part yang penting. Yang lain tak payah tengok lah. Yang lain-lain biasa-biasa je.